Susunan upacara bendera hari Senin tanggal 26 September 2022 siap dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
terima jabatan dari Ketua OSIS lama kepada Ketua OSIS baru. Dan penyematan tanda jabatan OSIS. Serah terima bendera OSIS. Pengurus OSIS lama diharap kembali ke tempat semula. Pengucapan janji jabatan pengurus OSIS oleh pembina upacara. Mohon yang tidak berkepentingan untuk tidak mengganggu acara penting orang lain. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS masa bakti 2022-2023. Saya ulangi. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS masa bakti 2022-2023.
Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab dengan serempak. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS masa bakti 2022-2023? Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMK Al-Khairiyah? Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMK Al-Khairiyah? Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah? Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan lantik kalian menjadi pengurus OSIS. Prakata pelantikan. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Senin 26 September 2022 berdasarkan surat keputusan Kepala SMK Al-Khairiyah nomor 421.7/009/ SMK.AKH/ Romawi 9/ 2022 tentang pengurus OSIS SMK Al-Khairiyah periode 2022-2023 dan atas yang nama termaktub dalam surat keputusan di atas, maka dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMK Al-Khairiyah periode 2022-2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Nganjuk 26 September 2022. Atas nama Kepala Sekolah Ahmad Ubaidillah. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Thank you.
kepada pengurus KOSIS lama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga baktimu dihitung sebagai jariah. Ketika nanti sudah tidak di sini lagi, jariah itu akan tetap mengalir. Terima kasih. Amin. Kepada pengurus OSIS yang baru, kepemimpinan dan penyelenggaraan organisasi siswa pada periode sebelumnya itu jadikan sebagai tolak ukur minimal dalam menjalankan sebuah organisasi, dan jadikan sebagai buku acuan bagaimana menjalankan sebuah organisasi. Menjadi pengurus OSIS tidaklah mudah. Menemban tanggung jawab nama baik siswa dan lembaga, memberikan contoh kepada siswa dan teman-teman yang lain bagaimana sesungguhnya siswa SMK Al-Khairiyah ini bersikap. Kalian akan menjadi role modelnya. Kalian akan menjadi tolak ukur standar minimalnya. Maka lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Apapun kondisinya, bahwa semangat itu menjadi bahan bakar bagi kita setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawab apa yang telah dipimpin.